berdasarkan laporan periodik dari teman-teman Pospandu Gunung Semeru dari BPMBG yang kita terima tadi periode jam 6 pagi sampai jam 12 siang tercatat memang ada beberapa aktivitas mulai dari letusan, hembusan, guguran, tremor harmonik. Guguran yang tercatat dilaporkan itu dengan jarak luncur kurang lebih 1000 meter. Jadi 1000 meter atau 1 kilo itu masih radius aman sehingga masih jauh di atas puncak, dan pemukiman kita terdekat kan 8 km sehingga itu masih aman, tetapi tetap kita harus waspada karena fluktuasi kemudian tingkat aktivitas Gunung Semeru ini kan kita tidak bisa memprediksi.